ya aku bukan ngerasa dimanfaatin, ya pastilah aku ngerasa dimanfaatin semua cerita ini, tapi aku gak suka kalau orang create untuk menjatuhkan, menjelekkan gitu aja terus sampai kapan. Ada yang merasa kemarin di apartemen ngapain pak? Sampai usut serius kalau ada orang yang nyebarin fitnah-fitnah ya. Halo. Yang lain itu Liza Aditya Fix ya apa ya? Enggak tahu, aku enggak tahu berita apa. Ya soal dia gerebek dia apa nih? Enggak tahu siapa yang beritanya. Pak, banyak banget bos tentang lu, Kak. Baby Faye belum selesai kok dari Liza Aditya Fix. Pokoknya doain. Pak. Ya aku akan kesal, tapi aku doain ya semuanya. Semoga doain yang terbaik. Thank you banget. Dengan BBB bagaimana? Pokoknya kita doain. Aku yang kemarin aja kasusnya aku belum sempat datang ke sono. Doain yang terbaik. Dan aku juga nggak tahu kenapa orang banyak banget sekarang nge-create, nggak tahu cerita yang aku sendiri nggak ngerti gitu loh. Ya. Artinya untuk mereka apa tak? Pesan untuk mereka apa? Pesan untuk mereka apa? Lo merasa dimanfaatin kak? Ya aku bukan ngerasa dimanfaatin. Ya pastilah aku ngerasa dimanfaatin semua cerita ini, tapi aku gak suka kalau orang create untuk menjatuhkan, menjelekkan gitu aja terus sampai kapan. Ada yang mau disampaikan untuk mereka? Apa? Yang mau manfaatkan lo? Ya aku doain aja, semoga kalian senang, tapi hukum itu ada. Aku akan usut apa cerita-ceritanya, apa fitnah-fitnahnya aku akan usut ya. Semuanya akan kamu bawa ke jalur hukum tak? Bukan semuanya harus dibawa ke jalur, tapi aku harus menjaga juga dong. Yang aja nih Lisa.